Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are always healthy and happy. Okay, pelajaran bahasa Inggris kita hari ini memasuki lesson 3, pelajaran ketiga, dengan tema My Friends, artinya teman-temanku. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di buku kalian ada beberapa kata dalam bahasa Inggris, contohnya I, you, it, they, he, she, we. Kita lihat lanjutnya ya. Nah, untuk membuat kalimat, baik itu kalimat dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, kita membutuhkan yang namanya subjek. Pola kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga sama. Yang pertama subjek, ditambah predikat atau verb, juga ditambah objek. Nah, di sini kita akan pelajari tentang subject pronoun. Subject pronoun itu apa? Kata ganti subjek. Kata ganti yang menempati posisinya sebagai subjek. Seperti itu ya. Apa aja yang termasuk subject pronouns? Ada I, artinya aku. You, kamu. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, untuk benda. Di sini contohnya benda hidup. Gambar pohon di sini ya. Nah, bisa juga it digunakan untuk benda mati. Ini contohnya buku. Ada we, artinya kami atau kita. Dan juga they, artinya mereka. Tadi subject pronoun sudah dijelaskan ya. Kata yang menempati posisi subjek, dia menggantikan noun. Noun itu apa? Sudah Ibu tulis juga di catatan kita minggu lalu. Noun adalah kata benda yang menunjukkan seseorang, benda, atau suatu tempat. Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Circle. Kita lingkari nih. Kata gantinya apa? Ini di nomor 1 ada gambar anak perempuan. Berarti dia. Dia perempuan. She. Nomor 2 masih sama ya. Dia perempuan. Berarti kata gantinya adalah she. Selanjutnya nomor 3, dia laki-laki, he. Nomor 4 sama, he juga. Nomor 5, he sama. 6, he. Dia laki-laki. 7, he. 8, he. 9, she. Dia perempuan. 10, she. Dia perempuan. 11, he. Dia laki-laki. 12, she. Dia perempuan. Nah, sekarang latihannya di sini. Kamu diminta match, menjodohkan. Nanti kamu tarik garis. Nomor 1, Zainab and I, berarti kami ya. Kami bahasa Inggrisnya apa? Apakah she, we, it, they, atau he? Mumun, dia perempuan berarti kan. Juki dan Zainab, mereka. Mamat, dia laki-laki. The doll ini benda mati. Selanjutnya bagian E. Contohnya di sini ada this is Miss Lela. Ini adalah Ibu Lela. She is my teacher. She maksudnya siapa? Bu Lela ini. Nah, she di sini sebagai subjek. Maka she adalah kata ganti dari Miss Lela. Ini adalah Miss Lela. Dia adalah guruku. Ini contohnya ya. Nah, nanti kamu diminta mengisi nomor 2 sampai nomor 6 dengan kata-kata yang ada di sini. Ya. Tinggal lihat kata-kata yang ada di sini. Ini karena she sudah terpakai 1, jadi Ibu kasih checklist di sini. Jadi kamu nanti tinggal isi yang belum di checklist yang mana. Kamu lihat di sini, soalnya ada nomor 2. Kalimatnya this is Mamat, ini adalah Mamat. Nah, titik-titik is handsome. Lagi ngomongin Mamat nih. Tapi kamu diminta tulis kata gantinya Mamat. Apa dalam bahasa Inggrisnya ya? Selanjutnya nomor 3 sampai nomor 6 seperti itu sama. Sekarang kita ke bagian F. Ini tentang possessive adjectives dan possessive pronouns. Kalau possessive adjectives dan possessive pronouns itu dua-duanya merupakan kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Nah, contohnya di sini, this is my book. Ini adalah buku saya.
My ini adalah possessive adjectives. Kalau possessive adjectives itu harus diikuti oleh noun. My diikuti kata book. Itu namanya possessive adjective. Nah, kata ini dengan kata yang di bawahnya, kalimat ini dengan kalimat di bawahnya juga artinya sama. This book is mine. Buku ini adalah milikku. Cuma dia di sini pakainya possessive pronouns. Kalau possessive pronouns ini tidak perlu diikuti oleh noun. My diubah menjadi mine. My adalah possessive adjective. Mine adalah possessive pronouns. Seperti itu. Kita lihat lagi contoh berikutnya. This is your gift. Your sebagai possessive adjectives diikuti oleh noun, diikuti kata benda. Sedangkan di bawahnya, this gift is yours. Yours sebagai possessive pronouns tidak diikuti kata benda. Selanjutnya, this is her cat. Ini adalah kucingnya. Her kata ganti perempuan ya, dia perempuan. Ini adalah kucing dia. Her di sini adalah possessive adjectives diikuti kata benda yaitu cat. Cat ini sebagai noun atau kata benda. Kalimat selanjutnya, this cat is hers. Kucing ini milik dia, miliknya. Hers di sini sebagai possessive pronouns. Masih ada contohnya lagi. This is his toy. His ini diikuti noun, diikuti kata benda. Toy ini kata benda ya. Ini adalah mainan dia. Dia di sini sebagai possessive adjectives. Ini toy-nya noun. Kalimat selanjutnya, this toy is his. Mainan ini adalah milik dia. His ini sebagai possessive pronouns. Selanjutnya yang terakhir, this is our house. Our adalah possessive adjectives diikuti oleh house ini sebagai kata benda atau noun. Sedangkan kalimat selanjutnya, this house is ours. Rumah ini adalah milik kami. Ours di sini sebagai possessive pronoun. Nah, di catatan kamu juga sudah ada, sama di buku ini juga ada. My berubah menjadi mine. Yang sebelah sini semuanya namanya possessive adjectives. Kalau di sebelah sini semuanya namanya possessive pronouns. My berubah menjadi mine, your jadi yours, her jadi hers, his tetap his, our jadi ours, its tetap its, their menjadi theirs. Kurang lebih seperti itu ya. Sini ada latihan lagi, bagian G. Kamu diminta untuk mengisi possessive adjectives. Ya, possessive adjectives. Contohnya kalimat yang pertama, this is Zainab. This is her book. Karena Zainab ini kata gantinya adalah her. Nanti kamu cari Juki kata gantinya apa, Mumun kata gantinya apa, Mamat and Mumun kata gantinya apa, Mi kata gantinya apa, You kata gantinya apa. Seperti itu ya. Lanjut lagi yang terakhir, possessive pronouns. Possessive pronouns, contoh yang pertama, it is your ball. Ini adalah bola kamu. It is yours. Ini adalah milikmu. Your berubah menjadi yours. Nah, sekarang di sini ada nomor 2, my berubah jadi apa? Her berubahnya jadi apa? Kalau menjadi possessive pronouns. Nomor 4 ada his berubah jadi apa? Our berubah jadi apa? Their berubah jadi apa? Kurang lebih seperti itu ya. Kalau memang kurang jelas, nanti kamu boleh bertanya langsung ke Bu Ayu ya, telepon aja. Oke? Nah, jadi tugasnya jangan lupa, Ibu ulangi lagi. Yang pertama, bagian D, match, ini 1-5. Bagian E, 1-6, tapi nomor 1 sudah
menjadi contoh ya. Bagian E berarti dikerjakan nomor 2 sampai nomor 6, ada 5 juga. Selanjutnya bagian G, ada 5 juga ya, dari nomor 2 sampai 6. Dan terakhir bagian H, ada 5 juga. Jadi semua totalnya yang kamu kerjakan ada 20. Lumayan banyak ya, tapi isinya pendek-pendek kok, tenang aja. Nah oke, sekian ya dari Bu Ayu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.